Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ala Indah. Nah, kali ini aku mau panen daun pepaya yang ada di rumah. Ini udah tumbuh banyak ya daunnya tuh. Kemarin kan masih kecil-kecil dipotongin. Sekarang tumbuh lagi sebesar ini. Dan kita akan ambil daun pepaya buat masak. Nah, mari kita ambil. Karena aku sedang megang baskom sama kamera, jadi aku agak susah ya. Langsung aja kayak gini. Tuh ya, nih. Jadi terang lagi. Ya. Nah, sekarang kita ambilin daun yang sudah diambil tadi. Ini kita pisahkan daun dengan tangkai. Makanya ya. Nah, ini dia daun pepaya yang sudah kita kumpulin tadi. Lumayan juga ya hasilnya. Setelah dikumpulin ini, aku mau cuci daun pepaya ini. Nah, ini daun pepayanya aku cuci, terus habis itu aku rendam menggunakan air garam. Nah, ini dia guys, tumis daun pepayanya sudah jadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah.